Saya kan, saya sebenarnya betul-betul teruja, Mac. Kalau kita lihat apa tu tadi kita bersenam, lepas tu kita teruskan dengan pertarian kebudayaan. Sebenarnya kita ni bersenam banyak sebenarnya dalam Betul. kehidupan. Jadi sebenarnya perkara itu menjadi satu warna-warni lah dalam kehidupan kita kan. Betul, betul. Kita ada seni, kita ada sukan dan macam-macam lagi. Dan saya rasa itu perkara yang kita perlu jadikan sebagai apa perkara yang amat mengujakan. Terutama bila hujung minggu begini. Betul. Saya rasa hujung minggu ni jarang-jarang kita tengok persembahan macam tu. Betul. Jadi saya betul-betul semangat. Tapi apapun Mac, seperti mana yang saya katakan tadi, kita ada topik yang menarik yang saya katakan di awal kemunculan waktu baca tadi, iaitu lemas dalam ringgit. Apa itu lemas dalam ringgit ni sebenarnya? Lemas, saya rasa satu perkara yang banyaklah punca kita lemas ni. Tapi kalau dalam ringgit, itu yang paling bahaya. Okey. Jadi untuk tahu lebih lanjut, kita perkenalkan tetamu kita hari ini. Iaitu bersama dengan kita hari ini, Mac, Cik Rozaidi Abdul Razali, Timbalan Presiden 1 Pemerhati Rasuah Malaysia. Bersama kita, terima kasih datang Cik Rozaidi. Dan juga kita ada bersama dengan Datuk Dr. Dorai Sami, Timbalan Presiden 3 Pemerhati Rasuah Malaysia. Okey, Mac. Kita nak tanya ni. Kita nak tanya, betul. Tajuk tu, lemas dalam ringgit. Mungkin kalau kita tengok pada tajuknya, satu perkara yang akan membuatkan kita tertanya-tanya, kenapa lemas dalam ringgit? Betul. Apa yang dimaksudkan lemas dalam ringgit? Itu. Siapa nak mulakan? Datuk? Okey, Cik Rozaidi. Okey, teruskan. Okey, saya juga akan tertanya kenapa kita lemas dalam ringgit. Dan tidak di dalam mata wang lain kan? Betul. Mungkin tapi bagi saya, mungkin dari segi pemahaman di sini, ini bersangkut paut dengan isu-isu rasuah. Betul. Okay. Yang mana contoh bila bercakap pasal rasuah, kita kaitkan dengan berbagai-bagai jenis rasuah yang berlaku di dalam Malaysia. Betul. Dan tambahkan lagi 2-3 hari sudah keluar CPI mengatakan Malaysia jatuh 3 anak tangga. Betul. Yang mana bagi saya that is bagi certain people Malaysia teruk. Ya, yeah, betul. Tapi bagi saya, kita tidak boleh lihat dari segi CPI index saja. Kita harus tengok dari segi indeks-indeks lain yang mana mungkin Malaysia lebih bagus. Contohnya ni Global Competitive Index. Okey. Yang mana kita dapatkan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yang mengatakan Malaysia naik 2 anak tangga daripada 25 ke 23. Okey, di mana di dalam konteks Global Competitive Report ni, dia bagi satu bentuk comprehensive indicator yang banyak, di mana ada 12 pillar. Daripada situ dia akan menjelaskan ada pillar pertama itu bagi saya lah. Dia bercakap tentang public sector dengan private sector, di mana kemampuan kita, kalau saya tengok dari segi statistik yang dikeluarkan di sini, yang mana saya ada sedikit statistik di sini yang saya nak kongsi, yang mana dia terbahagi kepada public institution dengan private institution, di mana public institution atau institusi awam itu ranking dia 4.9. Sorry, skor dia 4.9 out of 127 tu. Kita daripada 137 negara yang terlibat, kita duduk dalam 28. Berbeza. That is berbeza, betul. Berbeza, betul. Okay. Okay. Dan untuk private pula, kita dapat skor kita 5.2, di mana 23 daripada 137. Ya, okey. Mac, kalau kita dengar daripada Cik Uzaidi tadi, dapat sedikit perbezaan. Bukan sedikit, banyak perbezaan banyak sebenarnya. Kalau CPI katakan kita jatuh pada 3 anak tangga, jadi tetapi dalam satu lagi laporan mengatakan kita berada kedudukan yang terbaik, antara yang terbaik. Okey, saya nak tanya Datuk pula. Sebagai seorang pemerhati dalam Malaysia Corruption Watch ni, sudah pasti pihak Datuk mempunyai satu pandangan mengenai satu yang CPI, indeks yang baru diwawarkan. Betul. Adakah itu cuma persepsi sahaja, dia ambil persepsi sahaja, tetapi sebenarnya dia tak patutnya ambil persepsi sahaja yang mana mengatakan Malaysia ini teruk dari segi rasuah. Bagaimana, Datuk? Ya, kalau kita ikut pertimbangan dari segi persepsi, bagi saya
mungkin ini satu benda yang kontroversial lah. Betul. Ya, ada pihak yang setuju dengan persepsi itu, ada juga pihak yang tidak bersetuju. Ya. Kalau jadi kalau mana-mana pun kita kena tengok secara global, bukan dari segi satu sos dari satu asas sajalah. Yeah. Kalau tengok CPI, what is their benchmarking? Yeah. What is their source? Kalau kita tengok global competitive index, dia result dia lain. Yeah. Jadi kita ada perbezaan. Jadi persepsi itu ni susah nak katalah bagi saya. Tapi kita tengoklah macam keadaan negara kita sekarang. Yeah. Aktiviti-aktiviti korupsi dan juga SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, memang beraktif ke belakang ini, aktif sangat kan. Ini juga satu benda kalau kita tengok dari segi pandangan awam, persepsi dia lain sikit. Kalau tengok, jadi memang kebelakangan ini banyak aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh SPRM ini sudah diluah-luarkan. Jadi mungkin pandangan rakyat jelata dia rasa macam lain sikit lah, was-was sikit lah. Kalau kita beritahu nama SPRM, dia ada mungkin mereka ingat oh ini aktiviti dia lain, mirip kepada kerajaan ke, persepsi lah. Ya, persepsi. Baik, tadi kalau doktor mengatakan bahawa kita punya indeks persepsi itu seolah-olah tidak selari dengan pencapaian competitiveness kita. Yes. Jadi kalau bagi Cik Rozaidi pula, macam mana sebenarnya kalau kita nak pastikan supaya rasuah ini dapat benar-benar kita bantras? Sebab kalau dilihat kepada usaha yang dilakukan oleh SPRM, dia sentiasa ada tangkapan. Boleh dikatakan setiap hari ada saja perkara-perkara yang dikemaskini mengenai tangkapan itu dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya kalau kita nak menilai tahap rasuah di negara kita? Okey. Bila kita bercakap pasal tahap rasuah itu, dia tidak ada satu benchmarking yang mana tangkapan rendah menunjukkan negara itu bebas daripada rasuah. Malah kalau kita agresif seperti mana yang dilakukan oleh pihak SPRM sekarang ini, bagi saya ia salah satu daripada cara untuk membentas rasuah secara besar-besaran, di mana kita telah declare yang mana rasuah adalah musuh nombor satu Malaysia sekarang ini. So dengan adanya tindakan seperti gerakan revolusi anti rasuah yang dilakukan oleh SPRM, yang diilhamkan tak silap saya daripada Tan Sri Zulkifli Ahmad, ini adalah salah satu benda yang saya nampak. Perkataan revolusi ni ramai orang ingat ia adalah reformasi, tapi sebenarnya revolusi ni lebih kepada kita create di mana rakyat itu bangun untuk menolak kepada rasuah secara total. Sebab tu bila bercakap pasal indeks tadi, competitive index yang saya kata tadi, di dalam pilar satu tu dia ada few indicators di mana ethics dengan corruption, ethics and corruption, di mana skala 1 hingga 7 kita dapat dalam 4.6, di mana 34 dalam daripada 137. Di mana public trust on politician kita dapat dalam 4.3, di mana rank dalam 29 daripada 137. Itu tidak menggambarkan seteruk mana yang digembar-gemburkan oleh setengah pihak dalam media dan sebagainya. Sebab tu yang saya tengok yang paling kukuh di sini, points yang ada di mana dalam private institution, strength of investor protection atau kekuatan pelindungan pelabur daripada rank skala 1 hingga 10, kita achieve 8. Iaitu rank di mana 3 daripada 137 negara, which is very good. Kan? Ini yang harus kita dan rakyat perlu tahu daripada kita tengok tentang CPI. Malah kalau tengok di Indonesia, di mana ICW, Indonesia Corruption Watch dengan KPK, PK dikenali,
Memang mereka keluar secara itu sasaran untuk membentas rasuah. Baik, memang berbeza. Sorry, memang berbeza. Okey, peranan apa tu Malaysia Corruption Watch ni tadi. Dalam menangani hal ini bagaimana? Datuk. Malaysian Corruption Watch ini kami tidak ada kuasa untuk buat investigation ataupun for prosecution. Kami cuma satu badan nama itself, name itself Malaysian Corruption Watch. So kami adalah sebagai mata dan telinga untuk rakyat supaya rakyat lebih mesra dengan Malaysian Corruption Watch. Kalau kata SPRM, mereka mungkin dah takut kan. Betul, macam kalau kita sama-sama kawan dengan rakyat jelata, mereka lebih selesa, lebih mesra untuk mendampingi dengan kami untuk memberitahu mana-mana ada punca rasuah. Jadi kami akan bawa benda ni ke SPRM. MCW memang kami rapat dengan SPRM. Memang kami macam sahabat lah dengan SPRM. Jadi kita akan beritahu SPRM. Jadi kuasa SPRM lah untuk buat investigation dan prosecution. Sebenarnya kita berbaki, tak ada masa berbaki dah sekarang. Okey. Jadi terima kasih kepada tetamu kita. Terima kasih kepada tetamu kita sebab sudi bersama kami. Minta maaf sebab kita boleh lanjutkan masa. Tapi apa Mac, kita sebenarnya nak ke mana lepas ni? Kita nak ke Sarawak. Betul. Kita nak terbang ke sana, kita nak saksikan satu bingkisan. Jadi sama-sama kita melihat kemeriahan Tahun Baru Cina. Betul. Betul, di Sarawak. Mari kita saksikan.